Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Chef Channel. Video kali ini saya akan membuat video tutorial cara memasukkan timah di dalam tali. Timah untuk jaring yang seperti ini. Sebelumnya timah sudah kita bengkokkan atau kita lipat seperti ini. Enak, senang nanti masukkan ke dalam tali. Ini hanya contoh saja ya kawan-kawan. Lalu setelah diketuk-ketuk seperti ini, agar dia menjadi seperti ini. Ini kita ketuk lagi pinggir-pinggirnya ini supaya dia rata. Nantinya kalau kita membuang jaring di laut ataupun merentang jaring, jaring tidak nyangkut di celah-celah timah ini seperti ini. Sebelahnya sudah, dan sebelah lagi. Rapi kan, sama, hampir sama seperti ini. Sekarang saya ulang lagi. Yang ini sudah pasang kemarin, tinggal nambah bagian tengahnya saja. Itu seterusnya sampai berapa panjang timah ataupun tali yang kita butuhkan. Saya ulangi lagi ya. Masukkan di timah di celah besi ataupun paku yang sudah kita pasang tadi ini, dan masukkan lagi timahnya ini. Pas sampai di ukuran yang sudah digaris, garis ditandai.
hanya contoh saja ya kawan-kawan, buat contoh. Bagi nelayan pantai ataupun pesisir yang belum begitu paham, masang timah di tali jaring, inilah caranya. Seperti ini yang jadinya. Timah ini masangan jaraknya sekitar sejengkal. Ini hanya sebagai contoh saja. Kawan-kawan yang belum tahu ataupun belum paham untuk membuat jaring ikan baronang, inilah jarak timahnya. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silakan saya mohon subscribe-nya supaya tidak ketinggalan dengan video-video saya yang lainnya, video saya yang baru. Dan bagi kawan yang sudah mensubscribe channel ini, saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga dimudahkan urusannya dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.